Allah, 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 Allah. Nak rehat boleh. Tak ada masalah. Adakah Islam kata tak boleh kena solat 24 jam? Tak. Ada waktu rehat. Rehat itu ibadah. Sebab bila dengan tidurnya kita, kita ikhlaskan diri kita, aku nak rehat supaya pagi esok aku solat subuh. Ibadah. Jadi antara sebab, of course, sunnah Nabi. Tapi saya juga terfikir, dahlah amalan aku tak banyak. Jadi saya fikir, apakah cara terbaik untuk saya meraih pahala sepanjang masa 24 jam sehari? Antaranya, saya simpan janggut. Sebab waktu tidur, saya masih ikut sunnah. Bila saya masih ikut sunnah, saya dapat pahala tak? Saya dapat pahala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, cuba cari ruang mengikut Al-Quran dan sunnah yang sahih. Apa jua ibadah yang kita boleh lakukan walaupun secara automatik dalam kehidupan kita. Silakan. Contoh, makan minum dengan tangan kanan. Selain dari, jangan minum tangan kiri. Kita makan minum dengan tangan kanan kerana itu sunnah Nabi. Bila ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Jadikan segala aspek kehidupan kita sebagai sesuatu yang praktikal untuk kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi tuan-tuan dan puan-puan. Guna tangan kiri pun minum. Guna tangan kanan pun minum. Kenapa tak guna tangan kanan untuk minum? Nak pakai kasut? Kiri kanan dulu. Kanan dulu. Nak pakai kiri boleh tak? Boleh. Haram tak? Tak haram. Tapi kalau setakat saya ubah sedikit gaya saya dengan, okey, saya dahulukan kanan kerana Nabi kata, aku ikut kanan walaupun tak biasa, tetapi aku adjust sebab nak jadikannya ibadah. Okey. Maka dapat ganjaran di situ. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jadikan segala aspek kehidupan ini kerana setiap masa kita di dunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anta Wahhabul 'Ata.